Lagi di Sapan Mah, kita mampir dulu ke rumah temen yuk. Nah, ini tempatnya nyaman sekali ya. Yuk ah, langsung pesen. Pesen dulu ke si Aananya. A, pesen menu terbaik yang ada di rumah temen pokoknya mah. Menu pertama yang kita pesen, endog-endogan. Pecahin telurnya, jangan lupa masukin bumbunya juga. Kocok sampai ngembang ya. Nah, ini peralatannya buat goreng endog-endogan. Baluri minyak, nyalakan kompor, lalu masukin deh adonan telurnya. Masukin dengan rata ya, jangan terlalu penuh juga ya guys. Kalau sudah mengembang, jangan lupa dibalik ya endog-endogannya. Tuh guys, mantap gini ya. Kalau sudah garing, lalu angkat deh dan siap santap. Macam-macam makanan di rumah temen banyak loh. Menu kedua kita pesen mie. Masukkan airnya. Kalau air sudah mendidih, masukkan mie-nya. Jangan lupa masukin juga cabai rawit dan daun bawangnya ya, supaya rasanya lebih mantap. Kita tuh masak dua mie ya. Ada yang kuah, ada juga yang goreng. Biar lebih enak pakai topping bawang goreng dan cuangki kecil ya. Oh iya, buat endog-endogan jangan lupa pakai saus dan mayonesnya. Nih, ngiler kan? Lezat. Ini juga mie gorengnya sedap. Dan ini mie kuahnya mantap. Selain makanan, ada juga macam-macam minuman. Pisang goreng, cireng, dan roti bakar. Jangan lupa juga ngebungkus buat orang rumah.